Hi there. Is this the final straw? Do you want to move so far away that you can brag about it? Would you rather tear out your brainstem, walk out into the middle of the nearest three-way intersection and skip rope with it, then continue living where you do now? Then move to... I hate this chair. No! No! Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Kali ini saya mendapati kiriman satu buah lensa Canon FDN 50mm f1.4. Ini dari wilayah Lombok. Ya, jadi lensa ini kemarin habis dipakai hunting dan ternyata hasilnya itu tidak sesuai harapan. Oh no. Dari tampilan depan lensa ini hanya jamur-jamur saja yang mengganggu, tapi kita lihat di bagian belakang ternyata lensa ini terdapat fogging yang cukup parah. No, 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 no. Nah, di mana foggingnya ini sangat mempengaruhi sekali untuk saturation warna, ketajaman, dan juga untuk si objeknya. Jadi beliau sudah mengkonfirmasi ke saya. Dan ini yang dikirim adalah lensa. Oh no. Oke, untuk teman-teman yang suka dengan tutorial-tutorial saya, dukung terus channel ini, semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, serta menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan untuk rekan-rekan yang belum subscribe, ayo, ini dia. Jangan lupa untuk subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya, dan juga agar tim eksekusi, eksekutor, dan tim editingnya lebih bersemangat lagi membuatkan tutorial-tutorial yang lebih menarik untuk rekan-rekan senusantara. Oke, untuk sahabatku yang ada di Lombok, ini lensanya kita akan eksekusi, jangan kemana-mana, check it out. A few moments later. Oke, teman-teman, ini saya sudah mulai mengeksekusi. Dan ini adalah blok depan. Ini blok depan ini ya cukup aman. Cuma bibit-bibit jamur saja dan debu-debu mikro. Tapi yang terdapat di dalam sini itulah yang yang lensanya fogging itu. Nanti kita akan coba buka, kita akan bedah. Oke, teman-teman, nah ini dia. Nah ini teman-teman bisa melihat nih, ini udah ada kabutnya. Dan ini yang lensanya fogging. Nanti kita akan coba bersihkan fogging ini. Oke, jangan kemana-mana. Dan yang lainnya ini bibit-bibit jamur aja. Jadi untuk seri ini, untuk teman-teman, agar teman-teman lebih mengetahui, untuk seri Nikon New FD ini banyak sekali kejadian fogging. Jadi baik ukuran 51.4 maupun 51.8 nya. Dan ini sudah saya copotin. Nah ini teman-teman bisa melihat, kalau tampak sekilas ini sepertinya tidak ada masalah, oke-oke aja. Tapi nanti coba saya akan perbesar kameranya ini untuk shooting. Nanti teman-teman bisa melihat si foggingnya itu kayak apa sih, gitu kan, biar nggak penasaran. Nah ini saya akan coba perbesar dulu. Tuh, nah ini dia. Nah cantik, ini dia. Oke teman-teman, ini adalah yang foggingnya. Jadi
yang sebelah kiri dari yang masih ada sekitar 85% ini adalah fogging. Dan yang saya bersihkan ini, itu saya menghilangkan foggingnya. Jadi nanti nanti teman-teman bisa melihat perbedaan antara yang sudah bersih sama yang masih fogging. Ini saya bersihkan terlebih dahulu. Thank you.
ya teman-teman, ini sudah bersih semua nih, bisa teman-teman bisa melihat nih, jeling banget, ini udah kayak batu permata. Nah, yang foggingnya tadi sudah hilang. Oke, nah sekarang di satu sisinya lagi, nah ini coba saya bersihkan. Nah, mudah-mudahan ini juga apa hasilnya sangat memuaskan. Dua-duanya sudah bagus. Sekarang saya tinggal cleaning beberapa sisa-sisa optik-optik yang tidak terkena fogging dan sekaligus untuk apa namanya merakit kembali. Nanti kita lihat. Saya sudah masukin dan terlihat sekali bahwa kabutnya itu sudah tidak ada, sudah jeling sekali. Tinggal dirapikan, yang lainnya optik-optiknya juga tinggal di cleaning. Nanti kita lihat hasil akhir dari proses ini. Thank you.
teman-teman, ini sedikit lagi selesai pemasangannya. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti tutorial saya dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah perbaiki fogging untuk lensa Canon UFD 514 ini. Semoga tutorial ini bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.